Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Cara AA. Oke teman-teman, di video kali ini YouTube channel Cara Alhamdulillah akan membagikan terkait tutorial video, yakni cara membuat thumbnail seperti Atta Halilintar. Oke, gimana tutorialnya? Langsung saja berikut tutorialnya. Oke, langsung saja. Langkah pertama, pastikan kalian sudah memiliki aplikasi Pixai Pro. Oke, jika kalian tidak memiliki aplikasi ini, kalian dapat mengunduh di link deskripsi. Oke, langkah selanjutnya ya, ini kalian masuk saja klik Get a Picture, lalu klik New Blank Picture. Oke, di sini kalian isikan seperti ini. Untuk ukuran 280x720 dan background color sesuai kemauan kalian. Oke, langsung saja jika sudah kalian klik create. Oke, create. Oke, maka nampak hasil seperti ini. Oke, sebagai contoh di sini kita masukkan foto terlebih dahulu. Oke, masukkan foto yang kalian inginkan dengan cara efek, klik lalu insert picture. Oke, kita klik. Oke, tengah-tengah saja, pinggir saja kita buat. Oke, seperti ini. Oke, jika sudah selesai tentang, oke, langkah selanjutnya ini tambahkan font. Oke, dengan cara stiker. Oke, jika sudah langsung kita klik title. Oke, title jika sudah. Nah, di sini kalian pastikan kalian sudah memiliki font Atta Halilintar, yakni Archivo Black. Oke, kalian dapat mengunduh Archivo Black dengan cara di link deskripsi. Oke, langsung saja sebagai contoh. Sebagai contoh di sini kita klik kapital semua. Cara, oke, cara di sini untuk warna sesuai kemauan kalian. Oke, saya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, maka otomatis ini font di depan. Oke, untuk di belakang maka caranya seperti ini. Cara, oke, langsung saja kita klik dua kali tab, lalu kita klik efek. Oke, klik efek, lalu kita klik eraser parts. Oke, jika ada super, langsung saja kita klik tombol penghapus. Langsung saja kita hapus arahkan yang tidak kita inginkan. Kita arsir. Oke, seperti ini. Ya, oke, jika sudah maka seperti ini sudah rapi. Oke, saya klik centang hijau seperti ini, lalu klik. Oke, langkah selanjutnya ini tambahkan font lagi, font yang sama. Oke, lakukan cara seperti tadi, kita klik dua kali server, lo hapus yang tidak penting menurut kalian.
Oke, jika sudah kalian rapikan. Oke, jika kalian sudah rapikan, langsung saja kalian klik centang hijau. Langsung saja centang. Nah, inilah caranya cara membuat font thumbnail seperti Atta Halilintar. Oke, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan video terbaru tutorial dari cara channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.